Spander Sever and We Are The Earth. Tapi kita nggak bahas Xander Saber ya, kita bahas ini ZX25R 4 silinder, gokil guys. Jadi ini motor masih baru banget, terus kemarin barang-barangnya kirim ke Cirebon buat diapain di karbon. Jadi ini tadi plastik biasa gitu, terus kita lapis, udah jadi ini. Ini belum dipoles ya sama sekali. Jadi ini udah jadi, nanti dipasang di sini ya. Nanti dipasangin semua. Total yang di karbon 11 piece. Ini punya Mr. Bond dan sudah jadi semua. Ini lagi rakit. Ini bagian belakang udah jadi ya. Ini udah kepasang. Ini yang buat cover lampunya gitu. Nanti mungkin ini ada spakbor lagi sih kalau nggak salah. Terus yang di atas jok juga di karbon. Pokoknya semua di karbon. Ini lagi proses. Kita di Jakarta sekarang. Tadi jam 5:30 masih di Cirebon. Ya, cepet sih. Thank you tol barunya. Pokoknya ngebantu banget. Dan Jakarta lagi PSBB guys. Jadi kalau nggak penting-penting banget kayak gini, mendingan gak usah keluar kota. Jadi abis ini kita langsung pulang. Sebelum pulang ya kita liatin. Pokoknya gue pengen lihat motornya jadi. Suaranya keren banget. Nanti kita dengerin juga suaranya. Jadi tungguin ya. Bagian sebelah lah ya. Ini sudah pasang. Oh ternyata ini gue kemarin bingung nih panjang banget apaan. Oh sampai ke sini. Jadi tidak nyambung, istilahnya kayak di bawahnya tuh karbon tapi ditutup sama jok. Terus ini cover rantai udah kepasang. Cover ini bawah karbon itu udah kepasang juga. Terus di depan situ ada. Nah, ini karbon. Ini yang sini karbon. Ini lagi dipasang sebelah kanan nih. Ini dipasangnya dari belakang. Baut-bautnya di belakang jadi rapi banget. Ini di bagian kanan. Dan gue suka banget ini nih. Ini kayak ada pemecah anginnya gitu. Keren banget. Itu kemarin di karbon kali ya. Kita tambahin karbon lucu sih. Jadi udah kepasang nih. Udah berbentuk ZX25R lagi. Dan tadi pas lagi kebuka bodi gue paling suka headernya 4. Karena knalpotnya ini knalpot Sultan. Di saat kalian melihat motor dengan logo seperti ini, berarti motor itu Sultan. Karena ininya doang, Ninja RR 2 tak aja masih kembalian guys. Beli ini, knalpot dong. Mungkin mahalnya karena 4 gitu kali ya, 4 cabang gitu jadi oh. Pokoknya ntar kalau jadi kita review lagi. Dan gue gak sabar banget karena suaranya gokil banget. Dan ini udah ditambahin karbon-karbon ini, dia motornya jadi tambah perfect lah, pokoknya perfect banget. Terus ini udah ada apa, hand grip bar ya itu. Jadi pokoknya kalau jatuh aman tuh tangan. Terus di sini juga ada slide barnya nih. Selang remnya udah help. Gokil lah pokoknya. Ini mungkin salah satu ZX25R yang salah satu yang pertama di obrak-abrik langsung ya. Ceritanya mungkin seperti expandernya juga sama. Jadi pokoknya tinggal pasang yang kanan, cover bawah sini. Ini jadi Om Bondan ini perfeksionis banget. Walaupun ini di bawah tetap mau di karbon. Jadi kalau ngintip-ngintip ada karbon juga guys gitu. Jadi tungguin aja pas lagi jadi, ini tinggal pasang kanan kayak gitu. Lagi pasangin. Ini semuanya dari Kawasaki-nya langsung. Jadi nggak mungkin ada baut yang ketinggalan. Biasanya kan kalau bongkar-bongkar tuh, baut satu buat motor lain ah gitu. Nah ini nggak bakal kepasang semua, kenceng. Oke, mungkin ya. Oke, udah jadi nih guys. Ini dia sang owner ya, Om Bondan. Yang bener-bener
totalitas lah, mau di mobil, mau di motor, semua aspek harus kena. Dan motor udah jadi, ini kita udah karbonin semua, ada 11 panel loh, men. Iya, 11 panel, semua yang plastik itu udah kita karbon semua. Ada di B-roll juga, dan semua harus karbonnya diganti. Ini apa ya namanya? Lindung ini ya, tangan aja. Lindung tangan gitu, kalau jatuh gitu udah karbon. Boleh komen di bawah, daripada gue dibilang sotoy. Terus, yang paling gila, ini nih Acropropic, bro. Acropropicnya gokil nih. Ini masih baru banget deh, filmnya. Pas silintropicnya langsung nongol lagi. Boleh dengerin gak nih? Boleh. Pas lagi nyala ya, idle aja dulu. Nanti kayak suara mesin kita cek di jalan nih. Startnya guys, cold startnya gila, suaranya gila banget ini cold start. Aduh, gila, pokoknya gue baru denger sih, denger langsung. Waktu kemarin tuh Om Bondan udah kirimin ya, dari video suaranya. Gue denger, wah gila ini kayak gila. Gue penasaran, pas denger langsung lebih gokil guys. Apalagi kalau kamera, namanya kamera, suara pasti berubah-ubah ya. Dan pas lagi langsung nih, asli ya. Gila, nggak usah deh pakai 600 nih, bro. Wah, jauh lah, apalagi ini full paper ya. Yeah. Jadi aman banget dipakai buat harian. Terus yang udah modif lagi selang hell, selang rem udah hell semua. Jadi ini pok reman juga udah aman banget, nggak bakal ada selang-selang yang nganga-nganga gitu, udah nggak ada karena selang ini. Jadi semua yang dimodifikasi di sini tuh lebih ke fungsi juga, ya, fungsi dari mulai si selangnya, terus knalpot juga naikin HP, iya, naik HP karena nggak yang pakai knalpot ala-ala gitu, dan knalpot yang paling bener Acropropic. Jadi udah sempurna banget, dan gue puas banget bisa nganterin barang-barang karbonnya ke sini, ketemu langsung sama Bondan, dan kelihat udah jadi semua, daripada lihat di foto, lihat langsung nih, gokil guys, oke. Nah sekarang kita mau iseng-iseng nih, pengen dengerin nih, ya, di jalan boleh ya? Jalan, oke. Oke, kita tungguin ya, kita lihat di jalan ya guys. Jadi pokoknya udah siap jalan langsung. Ini gue muterin dulu motornya. Gak ada yang jelek di ini motor. Sadis guys, pokoknya gue sih pengen banget punya ini motor. Bener-bener kesampean. Karena yang kemarin kalau kalian lihat itu gue punya engkongnya doang, alias Ninja ZX150 RR. Kalau ini RS1 tapi silindernya lebih banyak, jauh banget. Oke, terus omnya juga gearnya udah lengkap. Ini gear buat hariannya. Dimulai dari helmnya udah karbon juga, dan enteng banget tadi gue angkat. Yeah. Ini helmnya X-Lite karbon. Terus omnya juga udah lengkapin kemarin. Udah dikirimin juga gue wear packnya. Terus si sampai celana, sepatunya udah Dennis semua udah gokil lah pokoknya guys. Ini gila, ini pakai helm ini kegantengan langsung nambah 200 kali lipat nih. Ini ganteng kali lo, ganteng. Terus nanti nextnya Om berarti tinggal sobeker ya Om ya katanya, yeah. Mau diganti Ohlins ya. Ohlins. Dan ini motornya guys, for your information, bakal dipakai ke Sentul. Dan gue bakal nonton langsung nanti, yeah. Omnya udah siapin semuanya, udah sampai ada coachnya segala. Udah serius banget. Gila guys, pokoknya mungkin ini salah satu ZX25R yang dimodif paling niat. Dan keren banget, gue langsung jatuh cinta banget, padahal gue gak ngerti-ngerti banget motor ya. Tapi gila, lihat nih motor keren banget pokoknya. Ini sampai pedoknya juga nggak main-main. Sampai ke, aduh, ada garasi di sana tapi itu rahasia. Kita bakal share lagi kalian. Pokoknya nih Om Bondan tuh salah satu inventor lah, penemu. Oke guys, kita lihat, ini kita mau turunin. Ayo Om, dibantuin Om. Kita tinggal angkat gini, set, dan si pedoknya, nih enak banget. Kita dengar lagi coaster guys, gokil nih coaster ya. Sakit. Powernya bisa diganti-ganti ya Om ya. Banyak banget ya.
itu modenya banyak banget guys. Jadi ini motor nggak kaleng-kaleng pokoknya, sampai ke mode cara nyetirnya aja udah lengkap banget. Nah kita langsung saja lihat di jalannya gimana ya. Sia. Boleh, agak ngebut juga nggak apa-apa. Ya kita coba guys. Gokil banget, dari jauh, dari dekat semua perfect. Makasih banget buat Om Honda nih, boleh ngasih kesempatan Ombo Divin dan dengerin suaranya. Didit nyobain akhirnya, dia pengen banget. Oke okay, Om, kita langsung jalan ke Cirebon nih Om. Demi Om doang nih ke Jakarta, oke okay, Om. Thank you banget ya Om. Sampai ketemu, hati-hati Om. Thank you Om. Ya, apa kabar Om? Thank you. Hati-hati ya. Hey guys, pokoknya gila. Gua tergila-gila sama ZX25R. Gua harus punya someday dan harus punya keberanian buat bawa. Tadi gua dikasih kesempatan buat nyobain. Cuman gua pakai Ninja 150 aja udah serem banget, apalagi ini. Jadi gua lewatin dulu, gua pas dulu daripada gua ngerusakin motor orang dan ngerusakin diri gua. Jadi sekarang kita langsung balik ke Cirebon, nggak pakai lama. Pokoknya ini spesial buat Om Bondan hari ini. Walaupun capek, tapi capeknya kebayar guys. Sama hasilnya, karbonnya semua pas, nggak ada yang ganggu. Wah perfect lah pokoknya itu motor, gila, gua seneng banget. Jadi buat kalian, jangan lupa kita punya di Instagram. Kalau mau lihat nanti motornya gimana, itu ada di Earth Motor Clans. Nanti ada semua detail-detailnya, karbon-karbonnya. Walaupun ya mungkin tadi fotonya kurang bagus karena kita kekurangan peralatan nih. Karena kita hari ini ada dua vlog, bikin banyak banget vlog. Sama tadi di Cirebon bikin dulu sama, wih gila lewat lagi tuh motor, gukil. Kita tadi bikin vlog juga sama Mas Aldi Rais. Sekarang kita langsung di Jakarta dan ini langsung lagi ke Cirebon. Mungkin nanti nyampe Cirebon gua gak tau vlog lagi sama siapa, mungkin sama Kasur kali. Oke okay guys, ini langsung gas ke Cirebon. Thank you for watching. Nanti gue kabarin pas udah sampai bengkel. And be the best on us. See you guys. Mantap anjing.